Breaking news, Manchester United resmi pecat Erik ten Hag. Manchester United resmi memecat Erik ten Hag. Pria asal Belanda itu diberhentikan dari jabatan yang diemban sejak musim panas 2022. Erik ten Hag telah meninggalkan perannya sebagai pelatih tim utama Manchester United. Bunyi pernyataan resmi klub. Erik ditunjuk pada April 2022 dan memimpin klub ini kepada dua trofi domestik, yakni Piala Liga Inggris pada 2023 dan Piala FA pada 2024. Imbu Iblis Merah. Kami sangat bersyukur pada Erik atas semua yang sudah dilakukannya sepanjang menangani tim ini, dan kami mendoakan yang terbaik untuknya di masa depan. Lanjut pernyataan itu. Ten Hag diberhentikan usai Manchester United menorehkan hasil buruk pada musim 2024-2025. Bruno Fernandes dan kawan-kawan saat ini tertahan di posisi 14 klasemen Liga Inggris hingga pekan ke-9. Terbaru, Manchester United tumbang 1-2 dari West Ham United di Stadium of London, Minggu 27 Oktober 2024 malam waktu Indonesia Barat. Itu menjadi partai terakhir Ten Hag memimpin Manchester Merah. Untuk sementara, posisi pelatih akan ditempati oleh Ruud van Nistelrooy. Ex-striker Manchester United itu bakal memimpin tim selama manajemen mencari pelatih baru. Ruud van Nistelrooy akan mengambil alih sebagai pelatih sementara, didukung staf pelatih saat ini, sementara klub mencari pengganti, tandas pernyataan itu. Jurnalis Inggris Piers Morgan menilai Cristiano Ronaldo jauh lebih baik daripada penyerang Manchester United saat ini. Ia pun menyebut Erik ten Hag bodoh karena tidak bisa menanganinya dan membiarkan sang pemain pergi. Ronaldo kembali ke Manchester United pada musim panas 2021. Akan tetapi, Ronaldo kemudian tidak memiliki hubungan yang bagus dengan Erik ten Hag. Ten Hag mencadangkan Ronaldo. Alhasil, bintang asal Portugal tersebut meninggalkan Manchester United pada akhir November 2022 setelah memutus kontraknya. Karena ten Hag benar-benar bodoh. Maaf, dia memang bodoh. Dia memang bodoh sejak dia pergi ke sana, kan? Dia bicaranya tidak jelas, kata Morgan kepada TalkSport. Morgan juga yakin kalau Ten Hag memiliki kecenderungan tidak mampu menangani pemain-pemain top yang ada di skuad Manchester United. Itu termasuk Jadon Sancho yang dipinjamkan lagi dan bergabung dengan Chelsea setelah berselisih dengan Ten Hag. Jika Anda lihat pemain-pemain yang tidak dapat ia tangani di United, Cristiano Ronaldo, Jadon Sancho, Marcus Rashford, mereka semua adalah pemain-pemain top. Lanjutnya, ia mampu menangani pemain yang lebih rendah levelnya. Ia mampu menangani pemain yang didatangkan dari Ajax yang belum pernah bermain di panggung dunia. Tetapi ia tidak mampu menangani pemain papan atas. Manchester United masih terlihat kesulitan mencetak gol pada musim ini. Morgan menganggap Ronaldo masih lebih baik dari striker yang dimiliki Setan Merah saat ini. Jadi, Cristiano Ronaldo, jika ia tetap di Manchester United, akan jauh lebih baik daripada penyerang manapun yang mereka miliki saat ini, sebagaimana yang ia buktikan untuk Portugal, tegasnya. Jadwal Al Nassr versus Al Tawon, Kings Cup 2024, comeback Ronaldo. Laga ini berpeluang jadi momentum kebangkitan Al Nassr. Cristiano Ronaldo selaku pemain bintang tim berjuluk pasukan Nach tersebut diprediksi bisa melakoni comeback di laga ini. Ronaldo berpeluang segera kembali selepas absen di laga terbaru karena menemani kekasihnya yang dirawat di rumah sakit. Tanpa CR7, Al Nassr hanya bisa bermain imbang 3-3 kontra Al Khalod. Hasil terbaru sekaligus menghentikan laju positif Al Nassr di bawah asuhan pelatih Stefano Pioli. Bersama ex-juru taktik AC Milan tersebut, pasukan Nach sempat selalu meraih kemenangan dalam 7 laga beruntun. Baru-baru ini, CR7 juga sudah membagikan aktivitas terbaru melalui platform Instagram. Ronaldo tampak sudah kembali menjalani latihan bersama tim, dan tentunya siap untuk memberi kontribusi. Peran CR7 untuk laga tengah pekan ini bakal penting. Sebelum absen, Ronaldo sanggup melesakkan 4 gol dalam 5 laga terbaru. Pada keseluruhan musim ini, ex-penyerang Manchester United tersebut juga sudah membukukan 9 gol, alias jadi top skor di timnya.
Kehadiran Ronaldo juga seolah menjawab kerisauan sang pelatih, Stefano Pioli. Terlebih selepas Al Nassr ditahan imbang 3-3 oleh Al Khalod di laga terbaru. Saat itu, Pioli mengaku tak puas dengan penyelesaian akhir di timnya. Al Nassr dapat kembali memainkan Cristiano Ronaldo di barisan serang. Ronaldo masih bisa ditopang Sadio Mane dan Anderson Talisca. Akan tetapi, Otavio berpeluang absen. Potensi absen juga menimpa Aymeric Laporte dan Mohamed Simakan di barisan belakang. Kami memiliki semua kemampuan dan sumber daya untuk mempersiapkan diri dengan cara terbaik, bersaing di semua turnamen dan tampil lebih baik, paparnya. Namun demikian, ada masalah lain yang dirasakan Pioli jelang laga kontra Altawon. Terlepas kembalinya Cristiano Ronaldo, Al Nassr pada tengah pekan ini ada kemungkinan kehilangan sejumlah pilar penting tim. Strategi Ronaldo demi main bareng Kevin De Bruyne di Al Nassr. Cristiano Ronaldo disebut ingin klubnya Al Nassr memberi Kevin De Bruyne dari Manchester City kontrak besar untuk memboyong pemain Belgia itu. Menurut The Mirror, Ronaldo dikabarkan telah meminta Al Nassr untuk mendatangkan Kevin De Bruyne dengan kontrak yang menguntungkan. Sang bintang menginginkan bintang Belgia itu bergabung dengan klubnya di Arab Saudi dan menginginkan Al Nassr untuk menawarkan kesepakatan senilai 1 juta pound sterling seminggu untuk mendatangkan pemain Manchester City itu. Ketertarikan klub-klub Arab Saudi terhadap bintang-bintang papan atas menjelang tahun depan bukanlah rahasia lagi. Mereka telah memburu pemain-pemain papan atas seperti Mohamed Salah dan Kevin De Bruyne. Keadaan berubah di Laga Timur Tengah musim depan di tengah laporan-laporan tentang kesepakatan TV baru di antara berbagai hal lainnya. Ketersediaan pemain seperti Salah dan De Bruyne dengan status bebas transfer membuat klub-klub Arab Saudi harus bekerja keras dan menawarkan kesepakatan yang menguntungkan kepada para bintang tersebut. Mereka bahkan mencoba mendatangkan mereka pada musim panas, tetapi mereka tetap bertahan di Liverpool dan Manchester City. Pemain tim nasional Belgia tersebut sudah memasuki tahun terakhir kontraknya. Laporan yang kredibel mengaitkannya dengan kepindahan ke Liga Pro Saudi pada musim panas, tetapi ia memilih untuk tetap bertahan di Manchester City dan memenuhi kontraknya di sana. Manchester City telah berupaya untuk mendapatkan perpanjangan kontrak, tetapi itu harus menjadi kontrak yang besar dibandingkan dengan kesepakatannya yang menguntungkan saat ini. Apakah klub menganggap itu bijaksana? Mengingat masalah kebugaran pemain Belgia baru-baru ini masih harus dilihat karena pembicaraan belum berlanjut. Sekarang ada kabar bahwa Cristiano Ronaldo menginginkan De Bruyne di Al Nassr dan ingin klubnya menawarkan kesepakatan yang terlalu bagus untuk ditolak pemain Belgia itu. Ia ingin Al Nassr mendatangkan De Bruyne dengan kontrak lebih dari 1 juta pound sterling per minggu selama beberapa tahun dan meningkatkan standar sepak bola di liga tersebut. Bagaimanapun, keadaan memang berubah di latar belakang karena pada dasarnya para pemain cenderung menerima tawaran besar itu yang dalam kasus ini secara efektif lebih dari 3 kali lipat gajinya saat ini di Manchester City.